Hari kelima bersama Om Celolin. Hari ini kita bakalan coba mencari bos. Kenapa? Soalnya banyak yang bilang, bang, timingnya jangan yang delta aja bang, tapi alpha juga bang. Cuman masalahnya guys ya, nih, buat kalian yang belum tahu atau baru, kibel. Untuk timing alpha kibel kita butuh yang namanya alpha kibel. Cuman masalahnya dia tidak terbuka. Nah, pertanyaan ini masih banyak ya. Pertanyaannya gimana cara bukanya? Cara bukanya kita harus melawan bos atau mini bos disebutnya ya, tier sebelumnya, yang artinya tier sebelum alpha adalah delta. Kita harus lawan bosnya dulu, begitu loh. Nanti baru dia nge-unlock sendiri si alpha kibel ini. Seperti itu guys. Sebenarnya masih banyak yang delta-delta. Kita, Raptor kita udah punya, Rex. Kita bermasalah sama Rex satu-satunya, tapi dia jauh. Mungkin ntar kalau kita sekalian lewat, boleh lah ya. Shinehorn nih yang kawain ya. Shinehorn kemarin kita ketemu ini lumayan banyak di bawah tapi ya. Di daerah kita tinggal satu biji, dua atau tiga. Cuman ini daerah-daerah yang kemarin itu loh guys, yang sangat mengerikan, bahkan Dino terbaik kita aja tidak mampu melawannya, terpaksa kabur ya. Belum saatnya. Wiu, silau sekali. Ya, Din, gacha-gacha mulu nih. Anda kerjanya gacha mulu ya. Oke, kita cek lagi. Tego, Tego juga aduh ke sebelah kiri nih. Terus yang flyer-flyer yang terbang-terbang belum ada sampai setelah si di Apex itu habis alpha gitu ya, pokoknya di 2 tier atau 3 tier setelah delta aja baru bisa yang terbang-terbang ya. Jadi mohon bersabar Titanoboa. Jauh. Kita harus benar-benar punya bodyguard yang kuat dan larinya kayak copet nih. Trike kita udah punya, Trilobite. Wow, di sini ya. Ke pantai-pantai di Lodas. Delta segitu ya. Makanya sekarang kita bakalan cek, sebelum cek kita kasih nama dulu, lupa ya. Mulai dari delta dia cowo. Baiklah, Kang Onyx dari Onyx Tian. Kayaknya sering denger sih Onyx Tian ya. Gimana-mana dia ada. Oke, ini juga cowo sama Raptor. Oke, Arifin dari Bayu Muhaimin. Thank you very much. Ngeng si Trike belum nih satu lagi. Cekit. Tunggu di sini bos. Dan untuk data tracknya dia cewek. Wah, tumben ada cewek nih. Neng Lisa dari Dava, terima kasih banyak. Ya, saya baca-baca katanya, bang, itu pangkernya masih pendek, coba tambahin satu bata lagi. Boleh lah. Ini di mana-mana ya buang-buangnya ya. Gaca. Pegel nih ini begini-beginian ya. Oke, kita sebelah mana sih ini ya? Ya, kita bikin dulu, Sudah bos, sudah. Mari kita tambal dulu temboknya bos, supaya sedikit lebih tinggi, sedikit doang. Yang penting tidak ada penduduk ilegal lagi yang lewat dengan sembarangan ya. Masih bisa nggak di sini? Oh nggak ditambahin tuh. Oke, cukup lah ya. Ya boleh lah diginiin dikit lah, boleh lah. Oke, ini juga boleh lah, nambah-nambah dikit mah boleh lah ya. Tidak ada yang melarang bos. Oke, tambah lagi ke sebelah kiri ini nih penduduk ilegal. Dengan mudahnya dia bisa. Alah. Tolonglah. Nah, tambahin sebelah sini. Ini aduh. Ya, pergi sono. Benar-benar. Nah, pergi dia. Minggir. Saya lagi bikin tembok diganggu loh. Alah. Rugi bandar. Balikin tembok saya. Ah, dah aman. Kalau enggak langsung bangkrut nih. Jadi sebelah sini enggak bisa lagi. Kita biarin aja gitu. Sebelah sini. Kenapa kemarin bisa? Oh, bawahnya bisa, atas enggak. Ya sudah, kalau tidak bisa jika kita tambahin lagi, jebret ke bawah sini. Oke. Sangat menarik sekali rumahnya, Om. Biar bentengnya makin kokoh dan tidak mudah ditembus oleh para dino-dino ya. Nah, gini aja deh. Mungkin lebih mudah begini. Tambah ke atas, tambah bawah. Oke. Wah, aman kah? Sudah guys ya, aman ya. Coba menurut kalian cukup kan dua tembok gitu atau mau ditinggiin lagi? Mau tiga ya kalau udah aman. Oke, baiklah. Kita bikin udah bikin saya enggak masalah ya. Altar bos. Ini cuma 400 batu doang. Mana. Oh my god. Tapi takutnya kalau dimunculin di sini, sayang diserang duluan ya. Aduh. Save dulu deh. Sebelum saya mati mengenaskan. Raptor kita mana? Arifin, bantu saya Arifin. Ngeng. Alas ya. Alah. Gak bisa otomatis kah? Ini gak ada otomatis ya. Coba ada gak sih?
Pick up, oke okay, kan. Dan soalnya ini kan pintu jadul ya, pintu jadul, mana ada pintu otomatisnya. Oke, okay, pertanyaannya kita belum ada teleport nih guys. Teleport bahaya nih kalau nggak ada teleport, kita rada-rada ribet ya. Dan kita mau kemana juga ini jalannya? Cuman menjauh dikit doang kah? Baiklah. Teng 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 ren ren, semoga. Yang penting tidak. Ini Ferax belum bisa guys ya, dia butuh apa tuh namanya elemen. Kemarin dia minta elemen, kasihan sih. Ngelihat wajahnya gitu, aduh sengsara sekali hidup ya. Cuman kita nggak punya elemen gimana dong? Belasinya aja guys ya, dia pemandangannya beautiful ya. Nah dekat-dekat pohon lagi lah. Oke, okay. Yuk mari kita simpan altar bos. Nah pas banget. Bos nih jebret. Oh my god. Bagaimana? Kita lihat. Aduh kasihan banget. Maaf ya. Saya tahu kamu lapar. Kita nggak punya elemen tuh. Ada nol tier summoner vanilla bos. Buset summoner. Zero tier ini dulu dong ya. Oke. Okay. Untuk mengeluarkan delta mini bos, kita butuh 10 delta kristal. Oh, damsan tenang. Kita ahlinya dalam mengambil kristal-kristal delta. 10 biji doang kah? Let's go lah. Sekalian yang ininya juga, apanya juga kita gebukin deh. Jadi ntar tinggal yeah. Let's go boy. Sini. Sini. Ini apa nih merah? Apex kah? Jangan sombong dulu, di atas langit masih ada langit ya. Belajar dari pengalaman yang menyesakkan dada kemarin. Ayo, 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 ayo. Di seberang situ ada gak ya? Nyebrang ah. Wup, semoga tidak ada yang mencurigakan, aman guys. Perairannya untungnya aman sini ya. Aduh, segarnya. Saya baru tahu loh, raptor bisa berenang loh. GG juga raptor ya. Bisa begitu. Oke, delta-delta ada, apa-apa ada, mantap. Oke, kita sekitar 7 lagi. Penasaran di bawah patung itu ada apa ya? Apakah ada resort kayak kemarin di bawah pohon yang atas itu tuh? Kemarin kita ya naik ke atas itu kan? Bukan, itu ya. Nah, itu tuh. Kita kan ke pohon itu di bawahnya ternyata ada kristal. Saya penasaran di bawah sini ada apa ya? Jalan-jalan dulu kali ya. Oke, berikan kristal kalian tolong. Enggak berani saya. Oke, okay, good. Apa-apanya boleh sekalian. Wow, besar sekali guys. Bisa naik ke atas ini gak? Oh bisa. Ngeng. Batuan ini prasejarah semua ya. Ada yang bisa saya copet ya deh. Oke okay, metal biasa. Tidak ada sesuatu. Oh ini. Pertanyaannya yang ngebangun ini patung ini siapa? Atau dulunya sebenarnya hewan hidup? Terus lama-lama menjadi batu, kena kutuk kayak maling kundang. Apa ini? Mungkin dulunya ini bisa kita buka buat masuk ke bawahnya ya, kayak basement gitu ya. Entahlah. Oi, di sini juga ternyata ada kristal. Siapa itu? Tiba-tiba ada jalan saya, siapa itu? Halo? Atau kena apinya dia kah? Piakugan. Fire Limantria, Fire Kibble. Udah belum. Susah aja ya. Oke, dia dapat fire crystal lumayan ya. Wow, oke kira-kira ke bawah dulu deh. Ya. Tapi berkurang deh aja. Yes, lanjut lagi. Oke, udah cari delta lagi deh. Halo, tapi di sini tempatnya lumayan beautiful ya. Kayaknya nyaman di sini. Permisi, Anda apa ini? Frost. Oh, lumayan lah. Buat dapetin frost crystalnya kita. Wah, kuat juga dia. Udah damage kita 100.000 loh guys. Gak langsung tumbang ya. Sini. Ini kamu Apex kah? Boleh diadu. Smackdown. Ya kena debuff ey. Smackdown. Wah tebal ey. Boleh. Ini P. Mana deltanya ey? Deltanya kita butuh berapa lagi nih guys? Delta kristal 7. Tiga lagi, come on. Tiga lagi, sini, das. Gak sopan banget ya. Das. Wah, kuat. Halo. Tidak bisa, oh ini delta. Ini kurang ajar nih. Dia prime, pantesan prime guys. Gak berani, soalnya dia nyetrum. Takutnya saya jatuh. Dari ini langsung mati. Bencana nih.
Kita butuh yang elektronik-elektronik. Eh guys, elektronik-elektronik dropnya dari mana lagi ya? Hey, kaget. Tapi Strider selama ini nggak pernah drop ya. Yang di Vanilla juga kayaknya nggak pernah drop ya. Ini keren banget, ada yang Frost, ada yang Fire. Minggir. Kamu juga, nah ini ada. Main ada beberapa nih, sekalian saja kita butuh. Banyak ya. Yummy, kenyang, dapat 5 Delta Crystal. Tapi saya penasaran guys, penasaran kalau kita nge-kill dia dapat apa ya? Prime Crystal, Biotoxin. Oke. Nice Des. Mayan lah ya, asal kita yang mukul duluan itu. Itu mah Frostman dari ini, bukan Prime ya? Prime. Nice. Emang nasib guys. Kurang ajar. Aduh, tapi kita perlu ini deh, armor. Delta punya armor enggak, guys? Kalau ada kita bikin dulu deh. Ada ternyata. Hanya butuh height sama height doang enggak? Coba dari sini langsung bisa enggak? Delta. Nice. Minta dong height-nya. Aduh, enggak ada. Ini nih saya makan dulu. Dah, dapat tuh 1000, masa enggak bisa bikin delta? Height. Butuh apa lagi, Bos? Selain itu? Fiber. Oke, fiber. Easy lah. Tenang, di sini enggak ada si Cnidaria yang menyebalkan ya. Dah, fiber udah juga nih. Minta height-nya sini. Height. Delta biar sedikit lebih strong. Tangan, kaki, baju, celana, kepala. Misi Om biar lebih strong. Ayo Om, pakai Om. Punyanya Om. 1, 2, 3. Padahal itu tadi flag loh guys. Celana saya mana Bos? Ini flag mau buang aja dah. Buang aja lah. Mana Bos? Saya kurang pak. Celana. Masa celana. Masa celananya gak dibikin, dingin nih. Nah, terima kasih. Sekarang kita masukin ke sini. Celananya pakai dulu dong, jangan bal-balin. Kok gak bisa akses? Nah, halo? Ngebug kah? Sini. Tadi pin. Nah, harus munduran, gak boleh terlalu maju kah? Nah. Oke, kristalnya kita simpen-simpenin dulu aja di sini loh ya. 1, 2, 3, kita hanya butuh, nah ini doang ya. 10 doang ya? Oke, 10 doang. Dan kita cek. Oke. Are you ready guys? Demi kita progres ke yang berikutnya. Oh my god. Kabur dulu. Kita lihat dulu guys. Kita sembunyi dulu, kira-kira apa tuh bosnya. Kita tidak mau mati mengenaskan. Jauhan. Tunggu sini. Oke. Dejobu. Arifin, tunggu ya. Apa yang terjadi? Mana bosnya? Muncul dong. Berani keluar. Menggelinding. Menggelinding guys. Apa itu menggelinding guys? Contoh banteh. Bos apa? Puset. Oh my god, halo. Oh, kalau tidak menggelinding kamu bisa lari ya. Kalau nggak menggelinding bisa lari ya. Delta bos nih. Ayo dong, gigit saya bang. Piaku kan. Wah, berapa juta? Mana? Delta minus 8 juta. Buy one yang saya, buy one. Saya 100.000, dia 8, damage dia 15.000, saya sakit juga guys. 15.000 sakit loh itu. Sudah mati, aduh saya gak bawa heal lagi guys. Gimana nih? Coba udah berapa? Oke, ada kemajuan. Yuk, pukul terus yuk. Come on! You can do this! Kita bisa nih. Pertarungan Raptor melawan Delta Minimus. Let's go! Gigit terus bang. Kamu bisa bang. Maju aja gigit dia ya. Terus. Wah, sama-sama terluka nampak ya. Sama-sama terluka kita lihat.
Darah. Darah kita setengah, darah dia berapa? Biakugan. Dikit lagi. Let's go! Meledak sana. Wah. Dapat apa aja, by the way? Udah, contoh mati. Seru gila. Dapat Delta Skull. This item can be used to summon Alpha Boss. Oh. Terus Alpha Seed juga ini perlu ya kalau nggak salah. Salah satu ntar resepnya butuh kibble. Berarti kita harus bikin crop plot juga, bos. Sama summon elixir buat mengeluarkan Alpha Gach. Mantap. Cuman Delta Skull berarti emang perlu di sini. Lumayan lah. Gak sia-sia hari keempat kita sudah bisa melawan mini boss. Emang gitu-gitu syaratnya. Oh iya, harus ada Delta Skull-nya dulu, guys. Oke, setidaknya itu udah. Nah, kita fokus ini nih. Kita harus bisa bercocok tanam. Kalau nggak ada bercocok tanam, kita nggak akan bisa ini lagi. Ntar timing-timing lagi. Atau ngeluarin boss lagi. Senangnya rasa hati si Om berhasil melawan boss. Minggir, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Kecuali yang di gunung sono ya. Bahaya itu. Neng. Lagi sampai stop. Halo Kang Onyx. Wah, Kang Onyx menyambut kita. Permisi. Pintu yang sangat unik sekali. Saya tutup dulu ya. Saya takut ada maling. Nah, yuk. Meskipun saya terluka-luka, lumayan lah 50% lagi darahnya. Berarti kita harus naikin lagi nilai kita di atas 1 juta ya. 2 juta, 3 juta buat lawan yang bos-bos atau mini bos berikutnya supaya tidak terjadi bencana buat kita. Ini kita ambilin dulu, kita sisain mungkin ya. Tuh, aduh, ini penduduk ilegal nih, menyebalkan sekali. Kok yang pertama kita pengen ini tumbuh kembang. Berarti kita butuh plot. Aduh, ini plotnya kita nggak punya yang bawaan dari ini mode ya, plot biasa nih. Kita nggak punya greenhouse juga lagi. Ada nggak greenhouse? Atau menyerupai greenhouse? Gitu. Nggak ada ya, guys. Aduh, gimana dong? Kristal ingot, kristalnya. Kristal kita ada. Metal ingotnya itu loh. Yaudah, kita bikin yang kecil aja, guys, ya. Yang penting ini dulu dah, bisa ini dulu deh. Kita bikin di sini nih. Dekat air aja lah, ya. Nah, di sini kita bikin fondasi dulu, bos. Foundation. Wajib kudu harus. Mana ini? Nah ini. Tiga cukup kali ya. Maksudnya buat ke kiri ke kanan. Scene-nya ada cuma satu doang. Gila silau banget ini gamanya. Gama normal loh, guys. Coba di sini. Masih perlu air gak ya? Ini tetap harus disedot ya. Oke. Sekarang kita butuh plotnya. Tolong bikinkan plot. What? Ada stack plot? Belum saatnya ini ya. Pengen rasanya ya. Ada large atau medium large saja kali ya. Saat kita hanya butuh satu, bos. Soalnya bisa diduplikat gitu. Atau lawan bos lagi kali ya. Nah, tapi dari pengalaman kayaknya satu juga cukup ya. Oke, tidak terisi otomatis ternyata ya. Oke, kalau begitu sekarang kita kasih sedot-sedotannya dulu deh. Pipe-nya sedot. Terus kita ini lurus dikit, naik ke atas vertikal. Vertikal. Terus sama ininya, guys ya. Si apa disebut tapnya satu aja, bos. Nah, dah. Terus greenhouse-nya wall mana wall? Wall 10 bisa nggak? Paste, lupa. Oh no, chemistry. Kita punya chemistry bench nggak sih? Chemistry bench, ya ampun. Kemarin perasaan mau bikin kan, kenapa nggak jadi ya? Oh iya, kita butuh elektronik dan kawan-kawan. Kembali ke mortar dan pestel. Oh my god. Ya, gimana lagi, guys ya? Harus kita lakukan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bikin nih, gawat. Masih aja ya. Udah kayak ritual aja nih, 3 biji. Dah. Oke, kita fokus ke paste-pastean dulu ya. Jebret. 30 doang. Dia kekurangan apa? Citin kreatin kah? Seriusan? Segitu kita sering nge-kill kura-kura. Oh my god. Oh, stone. Kita bermasalah sama stone. Baiklah. Oh iya, kita belum timing juga karena nggak ada 2 ya. 2 delta nggak ada kan?
Ah, bikin repot. Lewasin aja deh. Nah, ntar ingetin ya guys. Doe, spesialis batu. Ataupun siapapun yang bisa lah. Kita bawa 10 ribu aja nih, 10 ribu. Oleh-oleh. 4 ribu. Masih lagi bos. Dah kayaknya. Wah, langsung berat 12 ribu dibagi 3. 4 ribu ewang. Eng. Ngeung, 4 ribu ewang. Parkir. Di sini. Kalian menerima mana batu? 5 ribu boleh lah ya. Sebelah sini 1000, 3000. Tidak adil kah? Kok kayaknya tidak adil nih batu nih. Dah, bread 100, good. Anda juga. Mantap. Dan Anda juga. Sudah bos, terima kasih. Tapi kalau mau buat lagi boleh kok, gak apa-apa kok, silakan. Lanjutkan, gak apa-apa. Mangga. Ini juga sudah. Yuk lanjutin, silakan. Anda juga kalau mau dilanjutkan. Aduh, cheatin keratin sudah habis. Nah, kita bikin si wall-nya guys ya. Greenhouse wall. 10 habisnya berapa sih? 10? What? Udah, terus kenapa gak bisa? Harus dibikin di ini kah? Harus di sini kah bikinnya, ha? Gak mau guys di saya dia. Oh my god, masih ada space kah? Oh my god. Masih ada, masih. Masih bisa guys, tenang. Dari jauh. Oh my god. Oke, coba di sini bisa kah? Greenhouse. Oke, super lah. 6 7 8 9. Oke, terus atapnya mana nih atapnya? Sailing. Atapnya 6 aja. Jebret. Ya, kurang guys. Dari kurang apa, bos? Lagi. Oke, good. Ayo lebih cepat. Oke, ininya dulu kita pasang. Tada. Soal air ntar menembus aja ya, menembus batas ya. Nah segini bisa nggak kita kasih tinggiin lagi deh. Terus kita tutupin atasnya. Termasuk 300% nggak atau harus ketutup semua aja ya? Oke. Satu lagi bang. Greenhouse-nya satu lagi bang. Nah biar 6 sekali biar rada-rada panjang ke depannya. Gitu dong. Oke, terima kasih. Wih. Ntar ini kita percantik lah ya. Masuk gini-gini amat sih. Nah. Oke. Tapi ntar kalau ada Alpa dan kawan-kawan ke sebelah kanan aja lah ya. Bentar, ini bisa. Aduh, up. Waduh, saya harus bikin tangga di sini. Nyangkut, bos. Coba kita lihat. Greenhouse effect 180%. Menarik ya. Kalau masih kurang, ntar kita tambah ke pinggirnya deh, bang. Ntar saya tambah nih, 225 nih. 225, aduh. Bener-bener ngeselin ya. 220, tidak 300%, ey. Greenhouse. 6 lah, buruan. 300 lah, apa enggak nih? 225 tetep, keke. Nih, saya kasih begini deh. Kalau enggak, depannya saya tutup juga nih. Enggak, iya. Harus, okay, aman. Manja banget sih harus ditambahin pinggirnya ya. Ya sudahlah. Dia berasa eksklusif banget ya. Avasinnya silakan. Jangan lupa sedot menyedotnya. Mana sedot menyedotnya? Lupa. Bisa gak ngadapnya yang bener? Okay. Tengah-tengahnya mana sih guys? Udah salah sih om. Ini om tengah-tengahnya om. Udah tengah? Sudah anggap aja lah. Udah lah ya. Susah banget sih. Sekarang tambahin ke atasnya om. Atas. Bukan ke atas itu. Vertikal. Ya ampun, punya lagi sih om. Pipe vertikal gitu bos. Pipe vertikal. Mana yang vertikal ya? Ini kah? Oh ini. Di bread. Oke, mantap om, pasang om. Nah, pinter sih om. Lagi. Kan suka aneh gitu ya, gak jelas sih. Om, kamu gak jelas banget sih om. Om, cuma masang ini doang loh. Nah, masa harus dari sini baru muncul hijau-hijaunya? Jangan bercanda om, seriusan ya om. Nah gitu, so banget sih om. Udah segitu aja. Tinggi ntar. Nah sekarang yang lurusnya, nah pinter. Kita lihat om ya, di sini bisa nggak ya, nyampe nggak ya? Airnya nyampe ke bawah nggak ya? Coba, mantap. Sekarang saya minta atau pupuk atau apapun itu. Ada yang punya nggak pup?
dia bisa ahli pop nggak ya? Behavior, production, Anda bisa apa? Obsidian, silika, touch, keren banget. Obsidian bisa juga loh dia. Silika aja deh. Oh my god. Kok nggak ada yang ee ya hari ini ya? Waduh. Fertilize nggak ada bawaan dari mereka. Fertilize kolektor. Mau ngekolek gimana nih? Fertilize collector, store all your fertilize in one place. Dia bakalan dari auto collector and compost bin auto collector. Collector Supreme gacha collector, wah ada juga ya. Keren eh guys. Berarti kita butuh collector. Yang ini gah? Atau CLR ini beda? Oh sama ya? Ini butuh electricity. Nanti kita lihat lagi lah ya. Yang penting kita harus, aduh berarti ntar Piomia nih guys. Piomia, ada Piomia gak sih daerah kita? Harus ada yang ini. Piomia! Buset. Kenapa hidup Anda jauh-jauh banget nih? Di mana ya, Tai? Guys, Piomia bentar. 1 kilo di atas sana. Ya ampun. Aduh. Ya sudah lah guys ya. Berarti ntar next episode kita bakalan cari si Piomia spesialis EE. Dan kita juga bikin kolektor supaya ntar EE-nya ditampung dan langsung didistribusikan ke sini. Jadi sementara ini saya ntar pakai sendiri aja kali ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.